Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di YouTube saya, Erlang Channel. Ya, untuk video di siang hari ini lagi ada di Telanak. Nah, pakai bocah coba ya. Di Telanak lah. Lagi kumpul sama pecinta puter pelung Kedumpring Lamongan. Nah. Iya, di sini wis pakai bahasa Jawa lah ben penak, soalnya kan ini burung Jawa. Sing iso rae. Nah, ini tuan rumah Mas apa iki? Mas Chandra, Bo. Mas Chandra. Satunya Mas apa? Mas Diarka. Mas buka sama coba Arka Mas yo. Diarka. Ada Mas Heri. Mas apa itu lagi? Mas Aryo. Nah, ini Mas? Mas Timan. Iya. Bagi teman-teman daerah Lamongan, terutama Kedumpring, yang pengen mempunyai burung anggungan seperti puter pelung, nah, bukan puter lokal ya. Kalau lokal tuh nggak ada seninya, beda kalau puter pelung, suaranya agak merdu. Ya, ini contoh-contoh burungnya. Kaosnya Bro. Ya, sini kaosnya depani pecinta pelung Dumpring, dan belakangnya yang sangat menarik. Nah, itu teman. Nah, Deno Bimu gawe tali seduluran. Salam Wok Mania. Iya, ada Mas Chandra iki sing duwe lokasi. Alhamdulillah. Mas Chandra hobi pelung udah berapa lama? Dari kerja dulu tahun 2015-an sudah hobi anggungan. 2015, lumayan. Udah banyak dijual Mas ya? Sudah banyak, alhamdulillah. Untung Pak Rugi. Buat beli pakannya lagi, beli jagung atau millet lagi. Wah, berarti muter Mas ya? Muter, alhamdulillah. Yang penting senang, tidak bisa dibeli bos. Hobi itu mahal Mas ya? Nah, ini ada Mas Arka ini. Mas Arka, ya, udah lama Mas hobi anggungan? Ya, sejak tahun berapa ya? Tahun 2019. Wow. Di puter pelung ini. Masih lanjut Mas ya? Masih tetap semangat ini. Semangat. Kalau yang ini jangan ditanya, ini peternak banyak ini, ada di Mojokerto. Yang kemarin Mas Heri itu sekarang lagi di sini kumpul-kumpul. Untuk yang lainnya belum bisa datang karena hari ini bareng sama apa? Pemilu ya, yang bisa datang. Dan di sini ada Mas siapa lagi? Mas Aryo. Ini pecinta pelung juga nih, sudah banyak menjual burung seharga jutaan juga nih, bukan main burungnya ini. Mas sudah berapa lama sampean hobi burung? Baru 4 tahun. Empat tahun pemula. Oke, semangat Mas ya. Nah, ini ada Masnya ini, Mas Timan, yang kemarin punya burung langka. Apa namanya Mas? Puter apa? Merpater. Nah, merpater itu jantannya apa Mas? Merpati hias. Merpati hias atau burung dara teman-teman? Dara Mas ya? Burung dara. Terus jenis betina puter pelung. Masih Mas di rumah Mas? Masih. Alhamdulillah. Jadi enggak gampang teman-teman ya. Kita jodohin antara burung dara mat merpati sama burung puter tuh enggak gampang. Itu membutuhkan proses sangat lama. Saman jodohin itu kurang lebih berapa bulan Mas, atau sempat setahun? Kalau jodohin kurang lebih 1 bulan. Wah, cepet Mas. Terus kalau hasilkan itu agak lama. Oh iya, sulit Mas ya. Kurang lebih 8 bulan baru berhasil. Wah. Sekarang sudah banyak dijual Mas ya, teman-teman ya. Ini burung-burung langka udah jutaan yang dijual Masnya ini. Kalau ini Mas Heri ini. Nah, ini Mas Heri yang di Mojokerto, gimana kabare? Masih lanjut. Kok kemarin buat postingan
dimakan ular lagi ya. Iya, berarti itu ada kelalaian mas. Mungkin kandangnya perlu dibenahin lagi buat kita semua pelajaran yang ya saya lali kurungannya bolong, saya ini disulami mana. Oke, ini sambil makan goreng-gorengan kecil-kecilan. Nah, oke teman-teman daerah Lamongan terutama Kedungpring yang hobi burung terutama anggungan, jangan lupa kita gabung. Di sini ada komunitas ya atau pecinta anggungan. Di sini kita ada mas senior-senior yang sudah berhasil ternak dan mencetak banyak burung anggungan. Nah ini kalau pas birahi teman-teman ya, yang dibawa ini burung jantan semua lagi posisi birahi. Oke, bagi teman-teman yang kepengen punya burung puter pelung yang anggungannya merdu, ada yang suara serigala atau suara tangisan kuntilanak, bisa komen di video, ntar bisa inbox ke mas-masnya, ada YouTube-YouTube-nya sendiri kok di sini kok. Lagi acara kopdar kecil-kecilan ya, karena ini yang lainnya lagi banyak yang enggak datang karena posisi pemilu, jadi pada sibuk. Bisa adanya aja yang kumpul, yang penting kita perwakilan dulu dari area Kedungpring ini yang lagi kumpul-kumpul. Ini lagi diskusi teman-teman ya, diskusi tentang pengobrolan bahas tentang burung-burung. Oke teman-teman, jadi cukup segini ya video dari saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe video saya, jangan lupa videonya di subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke, selamat siang, tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih.